Kuala Lumpur, penyanyi rock bertaraf legenda MSH mendedahkan kerinduan pada ibu sentiasa dirasakan dalam hati sejak arwah Lerhamah Fatimah Idris meninggal dunia pada 1 Ogos lalu. Menurut Emmy atau nama sebenarnya Suhaimi Abdul Rahman, banyak perkara yang sering menimbulkan rasa nostalgia dan nilai sentimental buat dirinya setiap kali terkenangkan arwah ibu, terutama apabila berkongsi tentang sambutan Ramadan dan Lebaran kali ini. Ingat lagi dulu sebelum Ramadan, saya akan balik Johor Bahru menziarahi pusara ayah. Kebiasaannya seminggu sebelum raya, saya sudah berada di kampung masa itu. Saya akan kemas rumah, pasang langsir, anyam ketupat dan pergi ke pasar beli keperluan sambut raya. Tapi tahun ini emak pun sudah tiada. Hati terasa sangat sedih dan sayu. Rindu pada arwah tak akan pernah hilang, katanya. Kongsi Emmy lagi, ketika hayat arwah, dia juga mengakui jarang mengadu sebarang kesusahan yang dialami dan sentiasa menyembunyikan emosinya daripada arwah ibu. Tetapi naluri seorang ibu, dia yang selalu tahu bila saya sedih dan gembira. Cuma tak pernah sekalipun saya mengadu kesusahan itu kepadanya. Al-Fatihah untuk mereka berdua, moga Allah tempatkan mereka di syurga Firdausi, katanya.